bantu kaki dulu. Kita melewati bekas lahar erupsi Semeru 2021. Macet lagi. Sudah mau jalan lagi. Oke dulur, jadi kita melewati jalur alternatif ya dulur. Di bawahnya jembatan Besuk Kopoan. Nah, di sana jembatan Besuk Kopoannya atau lebih populernya Geladak Perak. Oke. Kalau mobil tidak bisa melewati jalur alternatif ini. Di jalur alternatif ini yang kita lewati habis ini itu untuk menghindari proyek yang masih berlangsung, yaitu di bawah jembatan Besuk Kopoan ya. Kita lewat sini. Oke. Kita lewat sini. Tuh ini. Banyak yang mau lewat sini dulu. Waduh, macet. Macet sekali. Seperti ini ya, kurang lebih kondisi jalur alternatif untuk menghindari proyek yang ada di bawahnya Geladak Perak. Kata Nandi mas, itu Nandi. Nandi? Oh. Lurus sama jembatan gak mas? Iso tapi sama ndak iroro dalane, karuan ngendani gini. Karuan mana? Iya karuan lewat gini ya man. Di kono paling ya wis jero. Aliran air. Iya, wis anu wis rusak dalane. Di sini mari ini liwat kono enak. Yo, kono. Macet. Good luck. Kurang lebih seperti ini ya dulu untuk kondisi jalurnya, jalur alternatif khusus roda 2 untuk menghindari proyek lebaran jalan yang ada di bawahnya Geladak Perak. Oke, langsung saja kita gas ya. Bismillah. Ini ada yang membawa obok. Seperti ini ya.
Mas. Harus dibantu kaki dulu. Kita melewati bekas lahar erupsi Semeru 2021. Seperti ini. Di sini ada tanggul beruncung yang sangat panjang, di bawahnya geladak perak untuk melindungi dusun Kamar Kajang dan sekitarnya. Ini ya jalurnya. Kita bersalipan yang dari arah Lumajang dulu. Sedangkan saya ini dari arah Malang, kayak gitu. Tapi ya meskipun sudah melewati jalur alternatif ini yang dari arah Lumajang itu ya tetap di sana di piket tolnya. Ini bermacet-macetan kembali. Ya emang jalur ini tidak ada jalur alternatif lain dulu. Ya ada sih, tapi harus membelah jalur lahar Semeru di Jurakoboan dan itu agak lumayan jauh dan sulit. Apalagi pasca terjadi banjir itu nggak bisa dilewati jalur sana dulur Jurakoboan itu. Oke, di sana sudah terlihat itu jalur Lumajang Malang, begitu pun sebaliknya. Kalau ke kiri ke arah Malang, kalau ke kanan ke arah Lumajang. Oke, ini saya sudah sampai rumah ya dulur. Nah, kalau ke sana ke arah Lumajang. Oke, jadi seperti itu aja ya informasinya. Semoga bermanfaat. Saya Yudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.